I met Jeff about 18 years ago. Banyak orang melakukan berbagai aksi untuk mencatatkan diri di Guinness Book of World Records. Entah itu aksi unik, ekstrim, atau melakukan perawatan pada salah satu anggota tubuh hingga mendapatkan kondisi tertentu yang berbeda dari manusia umumnya. Namun hal berbeda terjadi pada 10 manusia ini. Tanpa perlu aksi gila, mereka memiliki bagian tubuh unik dan pasti alami yang justru menarik perhatian banyak orang. Lantas, siapa saja ke mereka? Berikut ini adalah 10 manusia yang mempunyai bagian tubuh paling unik di dunia. Roberto Esquivel Cabrera. Roberto Esquivel Cabrera merupakan pria yang memiliki penis terpanjang di dunia dan ingin mendapat pengakuan dari Guinness Book of World Records. Panjang alat vitalnya mencapai 48,2 cm dengan ukuran keliling 25 cm. Lalu, apa tanggapan dokter dengan kondisi Roberto ini? Setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, dokter curiga bahwa sebagian penisnya adalah kulup karena kelenjar penisnya membentang hanya 17,7 cm, yang berarti selebihnya adalah kulup dan pembuluh darah. Dokter pun menyarankan agar benda di bawah perutnya itu segera dioperasi untuk mendapatkan bentuk yang normal dan juga bisa melakukan aktivitas normal. Meski memiliki banyak masalah, tapi dia menolak penisnya dioperasi seperti yang dianjurkan oleh dokter. Katanya sih biar lebih macho dan masuk rekor dunia. Macho sih macho ya, tapi nggak segitunya juga kali ya. Jeff Debbie. Jeff Debbie adalah seorang atlet panco profesional dengan ukuran lengan super besar. Ukuran lengannya sekitar 49 cm. Waduh, gede juga ya. Amazing. Sejak bayi, Jeff memiliki ukuran lengan yang berbeda dari sebayanya. Anehnya, dokter menyebut bahwa lengan besar yang dimiliki Jeff tidak ada hubungannya dengan kelainan genetik atau penyakit. Artinya, Jeff memang dilahirkan dengan lengan raksasa. Sampai Jeff dewasa, dia dijuluki sebagai Popeye di dunia nyata berkat lengan raksasa yang dimilikinya. Kalau Jeff adalah Popeye, terus yang jadi Olive, siapa dong? Keluarga Skrinker. Keluarga Skrinker berhasil memecahkan rekor baru sebagai pemilik lidah terlebar di dunia. Baron Skrinker dan putrinya Emily Skrinker, keduanya telah dinobatkan oleh Guinness Book of World Records sebagai pemilik lidah terlebar di dunia. Dengan ukuran lidah 8,6 cm dan 7,3 cm, yang berarti 2 cm lebih lebar dari iPhone 6. Baron memegang gelar sebagai lelaki dengan lidah terlebar di dunia, sedangkan Emily sebagai perempuan dengan lidah terlebar di dunia. Sejak memperoleh rekor tersebut, ayah dan anak ini menjadi selebriti di kampung halamannya di Syracuse, New York. So, lebar lidah kalian berapa? Kali aja bisa memecahkan rekor dunia yang ada. Francisco Domingo Joaquim. Seorang warga Angola bernama Francisco Domingo Joaquim dinobatkan sebagai pemilik mulut terlebar di dunia oleh Guinness Book of World Records. Biasanya ukuran rata-rata mulut manusia mencapai 5 cm. Namun Francisco sanggup melebarkan mulutnya hingga 17 cm atau 6,69 inci. Saking lebarnya nih, ia dapat menyisipkan kaleng soda melintang memenuhi rongga mulutnya. Ya ampun, itu mulut apa karet sih bisa ditarik-tarik gitu? Apalah daya mulut mimin yang hanya sesuap nasi udah pegel. Sejumlah orang pun kagum dan heran atas keunikan yang dimiliki Francisco. Ia pun mengaku bangga atas anugerah mulut terlebar yang dimilikinya. Kim Goodman. Apa reaksi kalian jika kalian dipelototi oleh seseorang seperti ini? Takutkah? Atau mungkin kalian justru merasa kesel?
Nah, buat kalian yang penakut, mungkin untuk yang satu ini ketakutan kalian akan berkali-kali lipat bertambah jika melihat bola mata Kim Goodman yang terlihat nyaris keluar saat melotot ini. Saat Kim sedang melotot, ia dapat membuat tonjolan bola matanya keluar sepanjang 12 mm. Berkat keunikannya itu, dia memperoleh record Fairest Eyeball Pop pada tanggal 2 November 2007 silam. Mimin sih juga bisa melotot, tapi kalau sampai sejauh itu sih, Mimin lebih milih merem aja deh, daripada otot mata Mimin capek ya kan? Yau Jiansia. Pernahkah kalian berpikir untuk memakai serum bulu mata atau extension bulu mata? Nah, jika kalian berpikir hal tersebut bisa membuat bulu mata kalian menjadi panjang, maka kalian akan dibuat terheran-heran dengan bulu mata wanita yang satu ini. Yau Jiansia memiliki bulu mata terpanjang berukuran 12,40 cm. Panjang bulu matanya ini diukur di Changzhou, Jiangsu, China pada tanggal 28 Juni 2016. Eits, ini bukan bulu mata persong ya, tapi ini bulu mata asli alias alami. Wah, berarti bulu mata Cici Jiansia lebih panjang dari kalian minuman soda dong. Kalau sepanjang ini sih, bulu mata palsu nggak kepake lagi kan? Malahan bulu mata Jiansia bisa dikepang kali ya. Jason Orlando Rodriguez Hernandez. Seorang pria di Venezuela mendapat tempat di Guinness Book of World Records sebagai pemilik kaki terpanjang. Jason Orlando Rodriguez Hernandez dari Maracay, Venezuela memiliki ukuran kaki kanannya sepanjang 40,1 cm dan kaki kirinya sepanjang 39,6 cm. Aduh, ukuran kaki kok bisa beda gini ya? Karena ukuran kakinya yang berbeda, Jason pun harus memesan sepatu secara khusus. Jason memesan sepatunya kepada seorang pembuat sepatu khusus bernama Jörg Wessers. Soal kakinya, ia sempat menjalani scan medis. Hasil pemeriksaan menunjukkan ia mengidap sebuah hipofisis yang terlalu aktif, sehingga menghasilkan pertumbuhan yang berlebih. Fu Wengyi. Seorang remaja pria asal negeri Tirai Bambu, China, mendapat julukan sebagai manusia jerapah. Pasalnya, pria yang bernama Fu Wengyi ini memiliki leher yang lebih panjang dari leher manusia pada umumnya. Biasanya rata-rata panjang leher manusia adalah 17,78 cm. Namun leher Wengyi mencapai 25,4 cm. Kok bisa ya lehernya sepanjang itu? Rupanya nih, hal ini disebabkan karena ia memiliki 3 vertebrae yang lebih banyak daripada manusia lainnya. Normalnya, manusia biasa memiliki 7 vertebrae, sedangkan Fu memiliki 10. Ini yang membuat lehernya begitu panjang dan menyulitkan aktivitasnya sehari-hari. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut congenital scoliosis. Victoria Wright. Victoria Wright adalah manusia dengan bagian tubuh unik lainnya. Keunikan bagian tubuh ini terletak pada bagian dagunya. Yap, dagu Victoria terlihat lebih besar dan lebar jika dibandingkan dengan dagu manusia pada umumnya. Kondisi yang dialami Victoria ini disebut cherubism, yang membuat bentuk rahang wanita ini menjadi lebih besar dari rahang manusia pada umumnya. Dengan kondisi tersebut, ia telah disarankan untuk operasi. Akan tetapi, para dokter tidak menjaminnya menjadi normal. Maka dari itu, Victoria memutuskan untuk tetap hidup apa adanya dengan kondisi rahang seperti itu tanpa rasa malu. Mehmet Özyürek. Seorang pria Turki mencatat rekor sebagai pemilik hidung terpanjang di dunia dalam Guinness World Records. Pria tersebut bernama Mehmet Özyürek, dengan panjang hidungnya mencapai 8,8 cm. Tapi otoritas dari Guinness World Records melaporkan bahwa Mehmet mungkin bukanlah pemilik hidung terpanjang pertama yang pernah ada di dunia. Berdasarkan laporan di tahun 1770-an, ada seorang bintang sirkus dari Inggris bernama Thomas Weathers yang juga diketahui memiliki hidung terpanjang di dunia yang ukurannya mencapai hingga 19 cm. OMG,
itu hidung beneran gak sih? Mimin sih emang pengen mancung, tapi gak sepanjang ini juga sih. Panjang banget guys. Dari ke-10 ulasan tadi, yang manakah yang menurut kalian paling unik? Komen di bawah dong. Thank you update lovers.